Inisiatif memperkasa akses pendidikan akan terus menjadi komitmen Kementerian Pendidikan KPM. Ini termasuk penyelesaian isu-isu logistik dan akses pengangkutan terutama di sekolah dalam kawasan pulau. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, Sekolah Kebangsaan Pulau Aman di Pulau Pinang antara yang menerima inisiatif tersebut menerusi penyerahan sebuah bot. Ia sekaligus dapat memastikan tiada individu yang terpinggir dalam bidang pendidikan. Memang inisiatif ini memang antara inisiatif penting yang telah pun kita terajui di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia melihat kepada isu-isu logistik ini dapat diselesaikan dan isu penting adalah untuk menyelesaikan isu akses pendidikan. Jadi adanya bot ini dan juga maknanya persiapan-persiapan yang terkait rapat dengan bot ini menunjukkan komitmen kita besarlah. Memang dari segi inisiatif ini memang kita telah perluaskan ke tempat-tempat yang lain. Dan melihat pada kapasiti lah yang khususnya pulau-pulau yang mempunyai sekolah dan guru kita. Beliau berkata demikian dalam majlis penyerahan bot di SK Pulau Aman.